News, jendela informasi Anda. Orang tua Atika hadiri deklarasi pasangan suka di DPC PKB. Negara tak boleh lepas tangan soal kesehatan pesantren di new normal. Masyarakat kembali blokade Jalinsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan bersama saya, Feby Ashar, dalam Stat News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan Muhammad Ja'far Suhairi Nasution dan Atika Asmi Utami Nasution sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pilkada tahun 2020 di kantor DPC PKB Mandailing Natal, Jalan Wilam Iskandar, Aik Galoga, Panyabungan pada hari Minggu 28 Juni 2020. Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKB Madinah, Khairuddin Faslah Siregar, dan disaksikan anggota DPRD Madinah dari fraksi PKB. Selain itu juga dihadiri pendukung pasangan yang dikenal dengan jargon suka ini, baik dari kader partai PKB maupun kalangan milenial suka. Selawat padar dan jargon suka seakan-akan tak henti bergema di kantor DPC PKB Madinah saat deklarasi berlangsung. Uniknya, pada deklarasi ini ayah kandung balon wakil bupati Atika Asmi Utami Nasution, Haji Khairuddin Nasution, tampak hadir bersama sang ibunda tercinta, Hajah Hamidah Lubis. Atika Asmi diketahui merupakan anak ke-8 dari buah hasil pernikahan pasangan yang berasal dari Mandailing Julu, Kota Nopan ini. Salah satu saudara kandung Atika Asmi yang tersorot ke publik yakni Rahmat Rayyan Nasution yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Gerindra untuk periode 2019 hingga 2024. Sosok Haji Khairuddin Nasution sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Mandailing Natal. Dia merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah Mandailing Julu dan merupakan sosok pengusaha lokal di Kabupaten Mandailing Natal. Atika Asmi mengatakan, kontestasi pilkada tahun 2020 ini adalah sebuah ajang karya bagi kalangan anak muda milenial untuk membangun daerah Mandailing Natal yang lebih maju dan menjejahterakan masyarakat. Atika Asmi Utami menegaskan siap memimpin Kabupaten Mandailing Natal sebagai wakil bupati dari pasangan balon bupati Madinah tahun 2020, Muhammad Ja'far Suhairi Nasution. Terkait kehadiran orang tuanya, perempuan bergelar MFin dari Universitas New South Wales, Australia ini mengatakan sosok orang tua tidak lepas dari kesuksesan anak-anaknya, terlebih doa dan restu. Apalagi ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengatakan, di sini kita membuktikan bahwa karya kita, khususnya sebagai anak muda yang tangguh dan mampu untuk mewujudkan Madinah yang madani dan kompetitif serta bermartabat. Sementara Haji Khairuddin Nasution dalam kesempatan itu menyampaikan, segala perjuangan yang dilalui akan sama-sama dihadapi dan dilewati tanpa pamrih. Terkait keikutsertaan putrinya, Haji Khair mengatakan, selain karena ingin dekat dengan orang tua karena adanya panggilan hati untuk membangun Madinah dan menjadikan Madinah sebagai serambi Mekah di Sumatera Utara. Setelah PKB dan PKS menyatakan dukungan kepada pasangan suka di Pilkada 2020 ini, kemungkinan ada 3 partai lagi yang akan turut serta mendukung pasangan suka pada perhelatan ini. Tokoh masyarakat ini juga berharap pada kontestasi Pilkada 2020 ini pasangan Muhammad Ja'far Suhairi Nasution bersama Atika Asmi Utami bisa mendapat suara terbanyak. Hasmar Lubis melaporkan untuk Stat News. Kita bergeser ke informasi, tokoh santri Sumatera Utara Ance Selian mengatakan negara tidak boleh lepas tangan untuk memenuhi hak kesehatan terhadap pesantren di new normal.
ANCE dalam dialog interaktif di Medan dan disebarluaskan AW Channel Sabtu 27 Juni 2020 sebagaimana dilansir dari Kanal Medan menyampaikan, jika ingin menangani pandemi virus COVID-19 secara total dan tuntas, maka pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada aktivitas pendidikan pesantren menjelang diterapkannya kebijakan normal baru atau new normal. ANCE yang juga ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Sumatera Utara ini menyatakan, jumlah lembaga pendidikan agama di Sumatera Utara yang identik dengan pesantren mencapai 1.000 lebih. Ada sekitar 240 yang tegas memakai nama pondok pesantren. Selebihnya memakai nama madrasah dan dikelola ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Al-Wasilah, dan Muhammadiyah. Informasi terakhir mengenai masyarakat kembali blokade Jalan Sum setelah jeda iklan berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Himbauan dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan selama tanggap darurat wabah COVID-19 yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita bersama-sama memerangi wabah COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Stop COVID-19. Jadilah pahlawan untuk tetap di rumah. Stay at home. Pesan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Yasir Nasution. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Panyambungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita. Masyarakat kembali melakukan blokade jalan lintas Sumatera di Mandailing Natal. Kali ini terjadi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyambungan Utara pada hari Senin 29 Juni 2020. Melansir Mandailing Online, sejumlah ban terbakar membara di atas aspal jalur lintas Sumatera. Ratusan warga Desa Mompang Julu, Panyambungan Utara, Mandailing Natal memblokir jalan negara itu sebagai bentuk protes kebijakan kepala desa dalam pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa. Jalan lintas umum pun lumpuh akibat aksi warga tersebut. Warga meneriakkan desakan agar bupati memberhentikan kepala desa yang menjabat saat ini. Untuk menangani situasi, personel Polres Madina diterjunkan ke TKP. Sementara dari pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Gozali Pulungan, yang turut turun ke lokasi untuk melakukan mediasi. Hingga siang hari mediasi masih berlangsung. Blokade jalan lintas Sumatera ini bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa minggu sebelumnya kejadian serupa terjadi di Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, dan Desa Hutadame, Kecamatan Panyambungan Utara. Demikian Start News untuk hari ini. Saya Feby mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.